Ashwat, itu tadi perlunya seperti kita perlu tanya anak apa yang berlaku di sekolah dan sebagainya. Contoh ya Ashwat, yang juga panel kita. Terima kasih, kita akan kembali bersama Helmi seketika nanti. Ini cerita di Langkawi. Busuk, kotor dan tercemar. Itulah nasib Sungai Kilim Langkawi. Yang dipercayai jadi mangsa pencemaran akibat kegagalan pengurusan sisa pembejar di pulau itu. Ikuti laporan eksklusif Ashraf Hasnan yang menyingkap nasib pusat pelancongan yang bertaraf antarabangsa yang ditilang oleh UNESCO ini. Hampir 70 juta ringgit, pulau ini tidak berfungsi sejak sekian lama. Sampah dari seluruh pulau terpaksa dilonggokkan di tanah lapang bersebelahan di generator tersebut. Jaraknya kurang 20 meter dari kawasan yang menempatkan lebih 40 spesies paya bakau. Tambah kritikal, bahan larut lesap dari pusat longgokan sampah itu kini memasuki Sungai Kilim yang menjadi antara tumpuan utama pelancong ke pulau itu. Yang daripada kala kelabu dan kala putih, dia jadi kala hitam dan juga berbuih. Itulah semasa selama satu minggu. Dia hujan tapi tak kuat, tapi pelepasan yang di dalam sana tekungan dekat sungai. Itu keluhan Ketua Komuniti Nelayan Sungai Kilim, Omar Arifin, yang melihat sendiri air berwarna hitam pekat, berbuih dan busuk memasuki Sungai Kilim sejak 14 Ogos lalu. Daripada dulu lagi kita dah bawa berbincang dengan TBT atau kerajaan tempatan untuk cari satu tempat selain daripada kawasan sini untuk simpankan sampah ataupun untuk lupuskan sampah. Jadi benda tu dah bincang banyak kali tetapi tak ada putusan. Saya menyusuri Sungai Kilim bagi melihat sendiri dakwaan yang dibuat.